Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah. Dan saya Anto. Kami dari Lombok Orchid. Selama ini kami mendapati customer-customer kami bingung bagaimana cara merawat anggrek. Untuk itu, hari ini kami akan tutorial mulai dari aklimatisasi hingga merawat hingga berbunga. Kita mau disclaimer dulu bahwa teknik budidaya yang kita sampaikan dalam video ini itu kita lakukan di bawah UV atap ultraviolet dan paranet, kemudian tinggal kita di Mataram yang ketinggiannya sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Jadi beda ketinggian, beda cara penanganan, itu beda perawatannya ya. Di video ini kita akan berikan tutorial cara aklimatisasi dari bibit botolan, kemudian compoting, kemudian cara repotting dengan jenis ukuran dan berbeda dan perawatan yang berbeda pula. Hasil penanaman aklimatisasi hari ini, syaratnya setelah ini kita hanya bisa menyiram dengan air bersih sehari sekali atau menjaga kelembapan di media tersebut. Jangan dipupuk, jangan di insektisida atau pestisida yang lain. Setelah 2 minggu baru dibolehkan memupuk dengan dosis 1/4 dari dosis sewajarnya.
permintaan dari para customer yaitu bukan menanam anggrek tapi dengan mengubur anggrek. Nah, ini akan mengganggu pertumbuhan tunas baru dan tunas baru beresiko busuk. Jadi, gunakan arang secukupnya saja seperti kami contohkan, hanya 3 bungkulan arang. Berbunga itu bonus. Jika anggrek subur, pasti berbunga. Merawat anggrek itu mudah. Rawat aja dulu.